Komunitas pengajian para ustadz yang menamakan diri Gatut Kaca atau Gabungan Ustadz Sekecamatan Campaka Selasa 20 Februari 2024 gelar pengajian rutin syahriahan yang dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Zamzam Cimenteng Campaka Cianjur dengan kajian kitab Al-Hikam dan Tafsir Munir. Berikut liputan eksklusifnya. Komunitas para ustadz yang tergabung dalam wadah Gatut Kaca atau Gabungan Ustadz Sekecamatan Campaka setiap bulannya konsisten melaksanakan salah satu program kerja pengajian bulanan atau syahriahan Gatut Kaca. Dengan kitab bahasan Al-Hikam dan Tafsir Munir ini diikuti antusias ratusan ustadz dan kiai sekecamatan Campaka yang dihadiri pengurus Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Cianjur serta jajaran pengurus Gatut Kaca. Syahriahan kali ini kembali digelar di Pondok Pesantren Darul Zamzam Cimenteng Campaka Cianjur untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat yang dimuliakan Allah. Lagi-lagi Darul Zamzam dipercaya oleh Gabungan Ustadz Sekecamatan Campaka atau Gatut Kaca untuk menjadi fasilitator atau tempat acara syahriahan. Alhamdulillah sekarang yang ketiga kali, insya Allah memang rutin dihadiri oleh lebih dari 100 orang. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya para alim ulama, para kiai yang ikut pengajian di tempat ini menjadikan Darul Zamzam insya Allah terus berkembang, terus memberikan manfaat. Dan apa yang dicita-citakan Darul Zamzam, insya Allah Allah kabulkan. Dan setiap orang yang datang ke sini, insya Allah kalau dalam keadaan sakit Allah sembuhkan, kalau dalam keadaan banyak masalah Allah berikan jalan keluarnya. Dan insya Allah tempat ini senantiasa memberikan manfaat untuk umat. Secara pribadi juga Yayasan Darul Zamzam mengucapkan terima kasih kepada Ketua MUI Kabupaten Cianjur. Sekaligus kita doakan mudah-mudahan Ajengan Ulim, orang tua dari Ang Rauf, segera disembuhkan dan insya Allah senantiasa menjadikan tauladan buat kita dan senantiasa beliau senantiasa memberikan contoh kebaikan buat kita semua. Dinamika kegiatan Gatut Kaca yang di dalamnya berkumpul para ustadz dan kiai ini, Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi sekaligus meminta kepada komunitas lainnya yang serupa agar meneladani jejak langkah Gatut Kaca. Penghargaan juga disampaikan kepada Pondok Pesantren Darul Zamzam yang selama ini konsisten mendukung hingga memfasilitasi setiap kegiatan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur tentunya mengapresiasi Gabungan Ustadz Cianjur Selatan atau Gatut Kaca yang senantiasa aktif dalam mengadakan pengajian syahriahan di Darul Zamzam, Kecamatan Campaka. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan ini selalu memberikan pencerahan, terusnya khususnya kepada masyarakat. Nah, dan ini jangan sampai ada hambatan atau dalam arti karena sesuatu hal kemudian kegiatan pengajian itu dihentikan. Jadi intinya laksanakan terus, lanjutkan terus kegiatan syariah ini, insya Allah itu akan membawa manfaat kepada masyarakat sehingga bisa memberikan pencerahan dalam hal masalah keagamaan. Lagi saya ucapkan selamat ulang tahun juga yang keempat ya, yang keempat Gatut Kaca ini terus eksis di masyarakat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad Gatut Kaca untuk yang keempat. Semoga eksistensinya selalu memberikan cahaya yang selalu setia menerangi jalan kehidupan umat. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur Timur.